Gue kasih lo. Namanya lo, minyak lo. Taking the fresh air of the Empire, maniac. Taking the fresh air of the Empire. Initiate retreat. Ayah, tolong, tolong, tolong. Minyak dong, minyak dong. Ya. Halo guys, selamat datang di channel saya King Chantra. Sorry ya, agak batuk ya. Jadi di video kali ini saya akan cobain hero baru Kimi dan langsung main di ranked. Bentar ya. Ini pakai apa? Kita beli dulu nih hero nya. Nah, hero kan tenan-tenan. Kita langsung beli hero nya. Iya, Kimi. Jadi gue nggak tahu loh ya skinnya gimana. Semoga aja bisa pakai. Skinnya gimana sih? Lihat dulu. Oh, okay. Hero Kimi. Kimi terobsesi dengan kreasi kimianya. Sebabnya dia telah bergerak dalam diri para lain ketika menggunakan Dragon. Tetapi akan menjadi kurang akurat juga semua. Kurang akurat juga. Semua buff pada attack speed akan diubah menjadi buff ultimate. Ya. Ayah, gue belum sempat baca skillnya. kasih aku Kimi ya. Tes Kimi. This berarti hero pertandingan terlebih dahulu setelah membeli hero tersebut sangat digemarkan direkomendasikan. Langsung. Arahkan tembaknya susah. Macam kontrol tembaknya. Macam biji kelereng kau satu-satu. Biji kelereng tak masalah. Kau mau tembak arahkan je tu bingung kau. Anjing. Enggak, ngapa bisa. Herongnya ada itu enggak sih? Ada bling enggak sih? Bling ada cuma sama ada blingnya. Oh, bling ada makin receh. Oke. Barrier aja deh. Barrier aja, barrier. Ini mah gue enggak dapat itu, enggak dapat buff ya. Oh. Oh gitu. Yo. Skill 1 kau pakai cepat habis energi. Skill 2 langsung kumpul lagi. Ah, enggak tahu ah. Lihat aja nanti. Udah pakai. Tadi aku udah pakai. Ini kayak si siapa ya? Kayak Irin siapa? Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed.
Combine magic with technology and oh, enak ya, true power. Running away? You disappoint me. Request backup. Initiate retreat. Enak ya makanya ya. Just for you. Ini Kimi main critical gak sih? Running away. Killing spree. Pain is my special gift just for you. Kena loh, tapi gak mati. Oh. Kill!
combine magic with technology and you shall have true power. You have slain an enemy. Udahlah, jual lagi lah. Shut down. Unstoppable Lord resurrecting soon. Udahlah. Sakit juga lo. Your team destroyed a turret. Godlike. Taking the fresh air of the Empire, Maniac! Wiped out. Wow, I'm a genius! Your team destroyed a legendary! Wiped out. Running away? You disappoint me. Your team destroyed a turret. Tapi hiturnya lama banget, gila. You destroyed a turret. Mundur dulu, mundur dulu. Bikin kritikal aja nih, mantep kayaknya nih. Request backup. Monster killed. Running away? You disappoint me. Launch attack! Legendary! Wait, wait, mati. Ayah! An enemy has been slain. An enemy has been slain. Unik loh itu hero-nya loh. Mantap, mantap, mantap. Mantap.
Oke oke kita tes 2 set ya, tes 2 set Kimi ya. Kimi tes 2 set ya, 1 set lagi Kimi ya. Ya, kita tes sekali lagi ya Kimi ya, tes sekali lagi. The enemy is banning. Ruby siapa tuh? Mau naik ya Ruby ya? Ruby siapa? Naikin ya. Ya. Dua set ini. Ada kok Koko Peli. Ini aja dia biasa aja main aplikasi. Lihat an potong ya. Lihat potong durasi. Kayak detik deh potong ya. Ini aja nggak lihat. Oke okay, oke. Okay. Filmora. Oke okay, oke. Okay. Welcome to Mobile Legends. Kiss. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Lucu loh, hero-hero yang unik loh. Sini loh, sini loh. Tolong. First blood. Double kill.
Minyak dong, minyak dong. Ya. Kena ambil dong minyaknya. Gua enggak dikasih minyak gue. Jahat banget ya. Running away, you disappoint me. Turtle resurrecting soon. Gue ke bawah. Jadi recordernya terputus sampai di sana ya, nggak tahu deh kenapa. Saya perasaan saya sudah rekam sampai full tapi terputusnya di situ. Jadi saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan Kimi di sini aja ya. Jadi kita mulai dari kekurangan Kimi. Kekurangan Kimi itu misalnya kita main Kimi ini, kita buildnya di mag atau critical gitu. Maka skill satunya Kimi itu menurut saya gak berguna. Karena dibandingkan pakai skill 1 dengan tanpa skill 1 itu tanpa skill 1 damage-nya bakal lebih sakit daripada menggunakan skill 1. Nah, itu kekurangannya. Tapi lain cerita kalau kita build-nya magic ya, maka skill 1-nya itu sangat berguna. Terus kalau kelebihannya itu Kimi enak untuk mencari posisi free hit. Kenapa? Karena kita sambil attack, kita bisa sambil gerak tanpa mengurangi movement speed seperti hero apa itu? Saya lupa. Hero Irithel, ya Irithel. Jadi kita sambil gerak itu tidak terpengaruh sama movement speednya, itu sangat berguna ya. Ya, saya pikir videonya sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan share video ini dan juga subscribe video ini. Terima kasih.